lagi hari ni sarapan pagi jauh tau. Dekat Lata Iskandar. Hari ni akak makan apa ni? Sayur labu, ayam, sambal sikit. Ni. Aku tak pernah rasa sebenarnya. Akak kurang minat makan apa ikan air tawar ni. Aku pun masak apa? Tempoyak. Akak nak cuba rasa lah. Kejap kat macam mana ni? Okay, di sini. Jauh sarapan pagi tau sampai Lata Iskandar. Okey, kena cubalah. Ni pating. Pating apa eh? Pating kolam. Pating benda lah. Okey, kita makan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sedap masam. Kaki ni berlemak. Atau sebenarnya ni ikan air tawar. Kenapa? Ini kesan rasa ni. Tapi dia sedap. Dia masam-masam tempoyak tu dah. Makan dengan apa? Dengan kuah sekali. Sedap. Minum kat rumah betul-betul kena pergi apa? Temelur. Ini cuba sayur labu. Yang ni labu masak lemak. Ini dengan dia punya labu tu. Dia labu yang kata bukan labu siam tu. Labu kita masak kuah tu. Yang dia bujur yang dia warna hijau tu. Makan. Ini dia punya sayur labu dia. Sedap sarapan pagi dia. Simple sarapan pagi hari ni dekat Lata Iskandar. Ikan pati makan lemak tempoyak. Masak tempoyak dengan lemak tempoyak. Ni ayam tu labu dengan sambal dengan air TOS. Okey, bye-bye. Jumpa lagi. Nanti sambil nak pergi ke Lata Iskandar pun nak kat kereja. Kita makan dulu. Okey, bye-bye. Dah sampai kat Lata Iskandar. Jom kita pergi jalan-jalan. Baru lepas makan pagi. Tu nak buka pagi pun nak makan raya dah. Jom. Okey. Nanti. Aduh, air ini. Jom kita turun bawah dulu. Wah, cantiknya pokok bunga. Pokok bunga apa ni? Oh, pokok bunga raya. Bunga kebangsaan kita. Ini mancing pun sedap ni. Kepala tengok tempat-tempat je ni. Mancing, mandi. Tapi tidak boleh nak pergi tempat lain pula. Yang ni saya ada dekat Lata Iskandar. Orang kata orang panggil lah Lata Iskandar. Kat Perak ni terkenal macam-macam orang kata apa ya? Ni air terjun. Saya pun nak pergi ke sana. Ini ambil gambar cantik pemandangan tu. Tinggi kan? Lebih baik orang kata kat sini memang licin sikit lah. Orang kata ni orang kata nak ambil berau gini semua boleh. Okey. Cantik. Ramai ni hari ni orang kata walaupun musim apa ya? Tipi-tipi. Tengok. Wah, air dia. Kalau air dia sejuk tidak dengan sejuk ni. Itu cantik ramai-ramai. Jom kita nak pergi dekat atas tu. Jom kita pergi jalan dulu. Apa ya? Itu hari saya nak singgah tapi tak sempat sebab orang ramai kan. Hari ni dapat singgah. Hari ni kita pergi jalan-jalan kerja. Dulu masa kalau musim panas sini air tak banyak. Ini musim hujan. Air tinggi. Nak mandi pun tak berani ni. Betul ramai budak-budak ada juga mandi. Dulu kata boleh mandi. Kata, tapi jagalah kebersihan. Kata, kat taman ni. Kata air
video ni. Boleh yang kata ambil gambar macam ini. Kata terjang saja, jom kita jalan. Aduh, buat apa tu? Ini saya tak tahu. Biasa banyaklah dekat Cameron Highland. Saya tak pasti bunga apa ni. Saya tak tahu bunga apa. Apa pelik je, saya pun tak tahulah bunga apa kat sini. Orang banyak jual. Ni kita letak kat situ, saya letaklah balik. Saya tak tahu bunga apa. Ini. Hati-hati sikit sebab tu lusik. Air terjun ni. Dah ambil gambar tu. Mandi. Tapi orang besar tak adalah mandi. Budak-budak je yang mandi. Kita ambil gambar daripada sini yang mengajak ke sana. Atas ni boleh kita nak daki. Tapi saya tak tahu nak pergi sampai mana. Kaki tak tahan lah. Orang tu nak mendaki ke atas tu. Saya rasa kat bawah je. Manilah latak istimewa. Latak kijang dekat atas apa? Kijang. Bukan latak kijang. Dia ada dua tu. Ni orang-orang. Apa ya? Berehat kat sini sebelum naik Cameron Highland. Saya dah turun. Semalam saya dah sampai. Hari ni kita nak balik. On the way nak balik. Tapi saya belum nak balik lagi. Sebenarnya saya nak pergi Lumut. Rancangan saya nak pergi Lumut. Baru nanti saya balik. Okay, nanti saya nak buat video dekat Lumut pula. Kita tengok pemandangan dia. Tangga ni yang saya cakap tadi tu, dia pergi sampai ke atas tu. Orang kata, bilang saya tak tahan nak pergi. Kaki orang kata, lihat kalau saya naik tangga, kaki tak tahan lah. Sebab tu saya tak tahan tangga.
tu tak payah suka pergi jalan atas tu boleh lah. Ha, ni saya tak kaki tak tahan lah. Pagi dan berehat sekejap di Lata Iskandar. Jauh sarapan pagi. Sarapan pagi orang kata kat Melaka dah biasa kita pergi tempat lain pula. Yang mandi-mandi tengok lah. Budak-budak semua ni yang main air. Sejuk ni. Thank you.